والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والكاظمين الغيظ orang-orang yang menahan marah. والعافين عن الناس orang-orang yang memaafkan kepada orang lain. Yani memaafkan diletakkan setelah menahan marah. Karena disebabkan oleh karena yang tak mampu tahan marah tak mungkin memaafkan. Tapi yang menahan marah ada ruang untuk memaafkan. Tapi tidak cukup hanya sekedar menahan marah sahaja. Sebab orang tahan marah belum tentu memaafkan. Bila mana seseorang mampu menahan marahnya, Allah mengajak kepadanya naik sikit taraf. Jangan berhenti hanya tahan marah saja. Apa naik yang ke taraf yang lebih tinggi daripada menahan marah? Wal'afina 'anil nas, memaafkan kepada orang lain. Sudah mampu memaafkan, Allah menawarkan balik, naik lagi ke atas sikit. Ah Allah, dah bagi maaf dah. Naik ke atas lagi. Apa yang atas lagi? Wallahu yuhibbul muhsinin. Tunjukkan ihsan kamu kepada orang yang kamu tadi tahan marah kepadanya dan kamu bagi maaf kepadanya, tunjukkan ihsan. Yakni mulakan kebaikan daripada diri kita kepada orang kita marah tadi itu yang kita dah bagi maaf. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Hal jazaul ihsani illa al ihsan. Balasan orang berbuat ihsan, ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanya ihsan dari Allah berapa besarnya berbandingkan ihsan kita kepada orang lain. Walihada ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin, ambil sifat maaf. Nah, tengok khudzil afwa. Khudzil afwa, suruh ambil. Apa maknanya suruh ambil? Adanya usaha kita, kalau kita mengambil ada sesuatu alat yang kita gunakan untuk mengambil. Kalau barang kecil ambil tongkat ke dengan tangan sudah cukup. Kalau barangnya besar mungkin kita perlu krain untuk nak angkat itu barang. Bergantung kepada apa yang nak diambil, itu adanya alat atau usaha untuk mengambil. Maaf adalah satu benda yang kita mesti mengusahakan mengambil itu sifat maaf. Jangan tunggu maaf itu datang, tapi kita mesti berusaha mengambilnya. Paksa diri kita, walaupun geram, walaupun marah, walaupun sakit hati, ambil maaf itu. Kata baginda Rasulullah ketika turun ayat ini, khudil afwa, ambil itu sifat maaf, bertanya kepada Jibril, ya Jibril, apa maksud ambil maaf? Kata Jibril, hatta as'alal alim, biar saya tanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Naik kepada Allah Subhanahu wa taala, tanya kepada Allah, turun balik kepada Rasulullah. Apa kata Jibril mengatakan kepada Rasulullah daripada tafsiran khudil afwa, ambil itu maaf? Gal ufu amman zalamak wa'ti man haramak wasil man qata'ak. Maafkan orang yang zalim kepada engkau. Beri kepada orang yang tak memberi kepada engkau. Dan juga yang terakhir adalah sambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskan tali silaturahim kepada engkau. Ini makna mengambil maaf. Maka tak ada orang yang lebih banyak mendapat maaf dari Allah melebihi daripada orang yang suka memberi maaf kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menugerahkan kepada kita sifat santun, sifat sabar, sifat mampu menahan marah dan sifat memaafkan kepada orang lain. Amin Allahumma amin.